Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama Mimin Aoi. Sorry ya kalau Indo jarang update karena memang raw-nya cuma rilis sekali dalam seminggu. Chen, Alchemist Chen tidak percaya dengan omong kosong yang dikatakan oleh Hyun-Yoon. Dia pun mempertanyakan pernyataan Hyun-Yoon dan bertanya apa itu rumput penguasa api Piton. Anjing dari Alchemist Chen tiba-tiba muncul dan seperti biasa menjilat Alchemist Chen. Anjing dari Alchemist Chen pun disindir oleh Ye-Yoon. Sementara itu, Alchemist Chen meminta anjing peliharaannya Suhan untuk menyingkir dari tempat ini karena dia tidak punya hak untuk berkomentar tentang itu. Suhan pun pergi dan meminta tuannya agar membeli pelajaran kepada Hyun-Yoon. Tuan Yang pun diminta oleh Hyun-Yoon apakah apa yang dikatakannya itu benar. Setelah tertegun untuk beberapa saat, Tuan Yang berkata kalau apa yang dikatakan Hyun-Yoon itu benar dan itu adalah rumput penguasa api Piton herbal kelas 5. Alchemist Chen pun tidak percaya dan menuduh Tuan Yang berkolusi dengan Hyun-Yoon untuk mempermalukan Alchemist Chen. Tuan Yang pun meminta Alchemist Chen untuk menutup mulutnya atau kalau tidak dia akan menghajar dan memberitahu Alchemist Chen bagaimana caranya bersikap kepada penatua. Karena Alchemist Chen tidak setuju, Hyun-Yoon pun memberikan kesempatan kepada Alchemist Chen sekali lagi. Dan kali ini, Tuan Yang mengeluarkan sesuatu dari kantong tubuhnya. Dia pun bertanya nama serta manfaat dari herbal yang ada di tangannya. Hyun-Yoon menertawakan penilaian dari Alchemist Chen dan pertama meragukan apakah dia beneran seorang jenius karena Hyun-Yoon berpikir lebih baik menyebutnya kata di dasar sumur. Tuan Yang pun bertanya apakah Hyun-Yoon bisa menjelaskan yang lain nama dari herbal yang ada di tangannya. Selain memiliki efek seperti yang dikatakan oleh Alchemist Chen bahwa buah kederaan api selain secara signifikan meningkatkan keterampilan seni bela diri dan atribut petir serta api, fungsi terbesarnya adalah untuk menyembuhkan luka. Alchemist Chen pun menganggap kalau ini hanya omong kosong. Untuk membuktikannya, Hyun-Yoon pun bisa mencoba dan dia bertanya apakah di tempat ini ada orang yang terluka.